Di video kali teman-teman kita akan main lagi game Naruto Online Mobile yang resmi dari Bandai teman-teman. Dan kalau kalian mau main game ini wajib download APK bernama Witcher dulu guys untuk login game ini guys atau QQ ya. Dan kali ini teman-teman kita akan mau mereview bocoran hero character yang akan liris di game ini guys. Yang pastinya ini kayaknya keren sih guys ya. Seperti kalian lihat judul dan lihat di thumbnail, langsung saja kita ke dalam gamenya. Tapi seperti biasa guys, kita nonton intro dulu sambil mengklik tombol like dan subscribe dulu teman-teman. Seperti biasa. Ah gitu-gitu aja lah jadi dunia. Hidup subscribe terus guys. Oke guys, dan sudah di dalam gamenya guys. Udah dalam gamenya tadi juga guys. Dan kita klaim-klaim dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah keluar di dalam official dari Naruto Online Mobile. Dan ada juga yang udah keluar teman-teman, seperti hero Ninja B, Ninja S, yaitu Ino GNW ya. Sama lagi temannya Konohamaru teman-teman. Kayak apa itu coy. Detailnya di sini teman-teman ya. Sudah keluar guys. Waduh. Ini kalian kalau mau tetap mau gacha Madara tetap bisa guys. Karena Madara ini habis eventnya 70 harian teman-teman. Masih begitu lama sekali resetnya untuk Madara ini guys. Jadi gua kalau mau gacha tapi emang berat sih guys, karena tidak ada ini lagi guys. Apanya event gachanya ini guys, udah ke reset gitu, cok. Dan ini masih ini. Ah, ini masih ini. Loh. Belum keluar kah? Padahal gameplaynya udah keluar guys. Dan langsung aja kita ke dalam official dari Google lagi si Naruto Online Mobile-nya di Blibli guys ya. Nih kita lihat dulu teman-teman, kita akan pindah layar dulu seperti biasa. Nah ini dia teman-teman ya, dari Naruto OL-nya guys. Wuhui. Wuhui. Lihat nih guys. Ini dia teman-teman ya, kita langsung klik aja. Yang pertama ada Karin teman-teman. Karin ini untuk Royal Fast teman-teman ya. Kemarin kan si Hashirama, Senju, dan yang selanjutnya ternyata Karin Akatsuki ya. Akatsuki kakak guys. Ya nggak tahu ini bagus atau enggak guys ya. Kemungkinan dia akan support gitu ya. Kekuatannya mungkin dia akan menggigit. Aku akan menggigitnya guys. Guys siapa cita-cita ini menggigit Karin guys. Aduh, nggak tahu ya, ini kayaknya healer kayaknya ya. Jadi healer ya. Dan di sini Ninja S-nya nanti ya. Ino. Dan kemudian Ninja B-nya. What? Ini kayaknya gratisan kayaknya ya. Dan ininya skin Royal Fast-nya. Oh, nanti juga masih ada lagi ya. Sai Genwe. Great Shinobi. Dan yang kerennya teman-teman, ini yang pakai kupon yang seharga 32.000 ya. Yaitu adalah guys. Wow. Gimana cara ngezoomnya nih guys? Guys kena pakai emulator. Yaitu adalah Itachi Ronin teman-teman ya. Ini baru kita gacha guys. Ini kayaknya keren guys. Biasanya kalau hero-hero yang ninja-ninja yang dipakai skin Ronin itu keren-keren guys. Kayak contoh Fendi di Naruto Mobile Fighter. Dan ini sekarang udah keluar lagi teman-teman ya, yang Ronin ya. Biasanya tuh kata ya, gue kira Naruto atau Sasuke MS, Naruto KHL ya. Ternyata belum ternyata guys, masih belum ya. Kayaknya masih lama guys, masih nunggu lama lagi ya. Di sininya ada kayak ya, nggak tahu guys, nggak ngerti ya. Dan ini ada gameplay dari si bocil ini guys ya. Bobocilnya temannya si Konohamaru guys. Mama tolonglah. Oke, kita lihat dulu guys kekuatannya seperti apa gitu coy. Kita zoom dulu guys. Ini ada Naruto Sakimode sama bapaknya yang Kurama guys. Mode Kurama ya. Apa fungsinya bro? Dia nih bro. Kayak skill yang pertama guys. Skillnya apa ini bro? Aduh lagunya kopi ya guys. Oh dia ningkatin semangat. Meninju doang. Oke ini light ultimate ya guys. Wih ada ultimate ya. Ada racunnya gitu ya. Dah. Tidak seru. tidak seru. Yang ini udah keluar ya gameplay dari Ino GNW. Wih, combo kah sama ini?
Choji dan Shikamaru ya. Wede. Lempar bunga dan racun intinya pasti guys kekuatannya. Dikomboin sama Shikamaru Genwe sama Choji juga ya. Sangat cepat sekali lempar bunga dan bom. Skill kedua, wah jurus memasuki raga dan jiwa. Kena guys. Suaranya itu. Gak salah. Mari coba kita lihat dulu. Gantian dong. Inonya dulu dong. Nah ini dia. Oh ada healingnya ya. Bisa menghil teman-teman ya. Pengen lihat ultimate dulu guys. Ultimate seperti apa gitu. Ini nih. Ultimate-nya, wah, ternyata langsung combo ya. Ultimate-nya combo, guys. Oke, begitu doang, teman-teman ya. Gak seru, gak seru. Kurang aja ya. Kayaknya kurang, guys. Bagusan Tenten, kata gue. Tolong, ini gimana cara kembalinya, cok? Ah, iyalah. Oke, kayak jadi itu aja, teman-teman, dari informasinya. Tolong, guys, itu tadi apa ya? Tadi apa guys? Apa ini? Langsung aja teman-teman. Nah sih juga ada event terbaru. Enggak baru ini kayaknya event lama-lama ya. Ada event dari ininya si bocilnya ini guys. Caranya tinggal menyelesaikan misi-misi harian aja. Nanti dapet gulungan. Nah gulungan ini bisa ditukar ini. Ini kayaknya yang lama ya. Ini ada Yamato. Nanti kita bertanam guys. Di sini bisa cocok tanam teman-teman. Di bagian rumah kalau nggak salah. Tapi rumahnya kemana ya? Dah, enggak ada ini kah? Kagak ada, guys. Harusnya ada loh di sini. Taruh, ini kita ada ini, guys ya. Ningkatin senjata-senjata gini, lumayan buat ningkatin CP-nya. Tapi kayaknya kelamaan gitu, tapi nanti, guys. Kita review dulu yang ini, guys. Ada QB, guys. Apakah ini kita bisa merang? Ini kayak di game-game yang ilegal ini deh. Ternyata kayaknya ngambil di sini ya, guys. Ush, nice deh. Coba kita battle QB guys. Oke, kita coba battle QB. Bisa kan battle QB? Oke, kita susun dulu masih manual. Ya, jadi manual lagi. Taruh tengah. Gua bagi informasinya, guys. Nendo. Oke, ini Rasengan sini. Ini heal. Ini pakai ular. Udah. Skinnya jangan lupa dong. Skinnya jangan lupa dong pakai. Nah. Skin ngaruh guys, kayak Mobile Legend. Udah. Kemudian ininya cincinnya. Pakai yang asal aja. Yang penting powernya udah gede. Oke, kita lawan QB guys. Seperti apa lawan QB ya? Wow. Gila guys, grafiknya bagus banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini grafiknya ya. Bagus banget guys. Tapi kok lucu ya? Kurama ini kenapa kayak lucu, gemes gitu guys. Kayak kucing gitu ya. Kucing oyen gitu dia. Rasengan. Usian no jutsu. Oke, kita lihat ya battle-nya ultimate-nya guys. Apakah kita mampu melawan dengan power HP-nya berapa juta nih guys? 0 2000. Anjir. 2000 juta dolar guys. Langsung kita lihat aja gitu ya. Ini kita cepetin aja teman-teman. Ultimate dari guys, siapa duluan? Sakit. Ditampol sama Kurama guys. Orochimaru versus QB. Geli-geli doang guys. Geli-geli doang coy. Kasih kamar gitu guys. Rasengan. So kena combo. Kalau ini kenapa si Orochimaru kayaknya udah summon Hokage guys. Langsung deh kan langsung di sini. Ultimate lagi guys, Orochimaru. Tadi Orochimaru ultimate. Iya.
Gak ada rasanya, bro. Geli-geli sedap doang ini mah. Ditampil sakit banget. Oh, ini kita ngumpulin poin ya, guys, ya di sini, guys. Rasengan combo lagi. Combo nih, guys. Tangle dong. Ini kapan selesainya ya? Ini kapan selesainya, guys? Gak mati-mati, guys. Ah, yaudah deh kalau gitu kita ngalah aja, guys. Oke, dapat 45.000, dapat apa hadiahnya gitu, coy? Apa nih? Oh, ini Ino, guys. Kita semua mengumpulkan foto seperti Naruto dan Sasuke. Dan kita bisa mendapatkan Inonya satu fragment. Dan mendapatkan itu dia. Dan untuk kuponnya sendiri kayaknya gue masih lama ya, guys ya. Masih kurang 32.000 lagi ya. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk dari videonya. Terima kasih udah menonton sampai habis dan sudah kasih like, comment, dan subscribe. Semoga cita-cita kalian terkabulkan. Saya harap kau bye-bye.